Persik Kediri berharap Liga 1 segera mulai. Sebulan sudah Liga 1 mandek usai terjadinya tragedi Kanjuruhan. Karena itulah pelatih Persik Divaldo Alves berharap kompetisi bisa kembali bergulir. Tentu setelah semua permasalahan diselesaikan dengan tuntas. Selain berharap segera kembali bergulir, Alves juga ingin kompetisi lebih baik dibanding sebelumnya. Semoga sepak bola di Indonesia berubah menjadi lebih baik, ujar pelatih yang juga fans Benfica, klub di kompetisi Portugal ini. Harapan agar kompetisi bergulir, menurut Alves, juga terkait dengan perkembangan sepak bola itu sendiri. Terlalu lama mandek juga punya dampak, terutama pada kondisi para pemain. Saat ini saja seluruh pemain Persik masih menjalani latihan di rumah masing-masing. Yang membuat Alves merasa tenang, kondisi para pemain dilaporkan prima. Bahkan, selama satu bulan berlatih mandiri mereka disebut mengalami peningkatan. Terlebih dalam hal kemampuan fisik. Hal itu selaras dengan program latihan mandiri yang mengarah ke pengembangan kondisi fisik pemain. Alves menambahkan, dia puas dengan kinerja latihan para pemain selama sebulan terakhir. Para pemain selalu memberikan report setiap hari dan tepat waktu, sangat bagus, katanya. Menurutnya, latihan yang diberikan selama sebulan untuk menjaga kebugaran tubuh para pemain. Menghindari kondisi tubuh yang tidak bergerak, selama liga diberhentikan sejak awal Oktober tahun 2022 lalu. Pelatih asal Portugal itu mengatakan bahwa dirinya pun ikut berlatih. Selama sebulan, tidak sedikit pemain yang tinggal di Kediri meminta mentoring langsung. Seperti Arthur Felix, Joe Anderson, Jiwa Herlando, hingga beberapa pemain asli Kediri lainnya. Kadang saya jogging, beberapa ikut. Dan ya, bagus, untuk jaga tubuh, ujar Alves. Ia mengatakan bahwa selama latihan mandiri di rumah ada program-program lainnya. Namun ia enggan mengelaborasikannya, karena Alves menilai, latihan program tersebut juga diberikan ke masing-masing pemain. Jadi untuk program secara umumnya memang kami minta jaga diri dengan maraton atau berlari. Lalu gym, lalu balancing. Di luar itu, ada program latihan lain setiap pemain, ujar Alves. Sekian informasi untuk kali ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe.